Mini soccer olahraga yang masih terkesan asing bagi sebagian pemirsa. Padahal mini soccer sudah ada sejak awal abad ke-21 di Amerika Utara maupun Eropa. Namun masuk dan resmi terbentuk induk organisasi mini soccer di Indonesia, Federasi Sepak Bola Mini Soccer Indonesia FMSI pada tahun 2016. Meski terbilang baru, namun yang namanya olahraga menggunakan bola yang ditendang sudah dipastikan banyak peminatnya. Tak heran setiap ada pertandingan sepak bola dan sejenisnya seperti futsal dan mini soccer akan lebih banyak yang ikut. Pada Pekan Olahraga dan Seni Wartawan Daerah Porseniwada ketiga di Kota Lubuk Linggau awal Agustus 2023, mini soccer salah satu cabur yang dipertandingkan. Dari 16 kabupaten kota dan utusan dari PWI Sumatera Selatan, tercatat 12 tim yang mendaftar. Dari jumlah tim peserta yang ikut, hanya 4 kabupaten kota yang belum bisa berpartisipasi, masing-masing dari Kabupaten Oku Selatan, Kabupaten Oku, Kabupaten Patlawang, dan kontingen dari Kota Pagaralam. Kondisi ini bisa saja dipengaruhi oleh ketentuan dari panitia pelaksana setempat yang tidak memperbolehkan para pemain untuk bisa merangkap antar cabur dan lomba seni. Ini patut menjadi perhatian bagi Panpel Porseniwada ke depan untuk tidak membatasi keikutsertaan para anggota PWI dalam pertandingan dan lomba yang digelar. Karena event tahunan dalam memeriahkan Hari Pers Nasional HPN, selain sebagai ajang untuk menyeleksi para peserta dalam bidang olahraga dan seni, juga sebagai momen silaturahim bagi para anggota PWI se-Sumatera Selatan. Olahraga ini, porseni ini sebagai kegembiraan, namun persaudaraan tetap kita utamakan. Silaturahmi. Kemudian, sekalipun silaturahmi, namun pertandingan itu menentukan juara dan kalahnya. Jadi,
kalau juara tetap juara, yang kalah tetap dipulangkan. Antusiasnya, potensinya sangat tinggi. Kemudian semangatnya, juangnya ingin memperebutkan yang terbaik di antara 17 kota kabupaten. Harapan ke depan supaya regenerasi yang akan datang, supaya pemain-pemain ini akan lebih baik lagi. Kemudian tahu dengan aturan mini soccer itu seperti apa, kemudian jangan disamakan seperti bola-bola besar. Nah, kalau mini soccer ini hampir mirip dengan futsal. Futsal itu bermain di dalam ruangan, sedangkan mini soccer ini di lapangan terbuka. Pada kondisi ini, tinggal panitia penyelenggara untuk dapat mengatur jadwal kegiatan agar tidak berbenturan waktunya dari setiap kegiatan yang digelar. Ini juga akan menambah meriah setiap kegiatan yang digelar karena akan dihadiri oleh para peserta yang belum mendapatkan giliran untuk bertanding dan berlomba. Cabur mini soccer yang dipertandingkan di halaman kantor Kominfo Kota Lubuk Linggau dijadwalkan hanya satu hari penuh. Lapangan rumput yang biasa digunakan sebagai lapangan upacara disulap menjadi gelanggang olahraga mini soccer berukuran sekitar 50 x 30 meter. Setiap tim menyiapkan 10 pemain, masing-masing 7 pemain utama dan 3 orang sebagai pemain cadangan. Meski disepakati durasi pertandingan 2 x 15 menit, namun karena setiap pemain rata-rata sifatnya hanya berpartisipasi, sehingga beberapa pemain saja yang sanggup bermain hingga akhir babak kedua. Meski demikian, saat melihat bola bergulir, tidak sedikit yang lupa akan usia. Maunya bola yang dikejar, digocek dan ditendang dengan kencang. Namun, apadaya bolanya yang meluncur deras tepat ke arah kakinya, malah tak bisa ditahan dengan baik. Durasi pertandingan 2 x 15 menit dirasakan cukup panjang. Selain karena cedera, rasa capek, lelah, ditambah lagi terik matahari yang menyengat, membuat para pemain tidak bisa bertahan lama di lapangan. Namun karena pergantian pemain hanya untuk 3 pemain saja, terpaksa mengurungkan niat untuk minta digantikan.
Mini soccer berbeda dengan futsal yang bisa berganti pemain setiap saat. Jika capek ingin minum atau mengatur strategi, bisa minta gantikan sementara dengan pemain lain. Untuk selanjutnya bisa berganti pemain berulang kali. Dari 12 tim yang dimainkan dalam waktu setengah hari, baru didapat 4 tim yang siap bermain di babak semifinal. Masing-masing, tim mini soccer dari Kabupaten Mura, dari Kabupaten Lahat, Kota Prabu Mulih, dan dari Kabupaten Oku Timur. Diharapkan mini soccer akan menjadi salah satu cabur yang dipertandingkan pada ajang Perwanas ke depan bersama 9 cabur umum lainnya yang biasa dipertandingkan dan dilombakan. Sebenarnya mini soccer ini apa ya, inovasi ya, variasi inisiatif dari tuan rumah. Kalau di Perwanas itu tidak ada mini soccer, yang ada tuh futsal dan sepak bola. Jadi mungkin bentuk dan konsepnya hampir sama. Ke depan mini soccer bisa, mungkin juga di Perwanas akan dipertandingkan ya mini soccer. Tapi ini merupakan antusiasme dari teman-teman wartawan juga tinggi untuk Perwanas. Iya. Ya, ada berapa cabang olahraga kan kita 10 cabang ya, termasuk yang baru itu e-sport ya. E-sport kan dipertandingkan waktu di Malang. Kemudian termasuk yang cabang-cabang olahraga seperti yang lain, maksudnya tenis lapangan, kemudian sepak bola, tenis meja, bridge, catur, biliar, itu kan maksud yang pertandingan di pertandingan Perwanas. Meski para pemain keempat tim mengaku capek, namun mini soccer Porseni Wadah harus selesai dalam waktu satu hari saja. Di tengah terik matahari siang yang sangat menyengat, pertandingan babak semifinal pun digelar menggunakan sistem gugur. Tim mini soccer utusan Kabupaten Musirawas harus berhadapan dengan Kabupaten Lahat. Sementara dari kontingen Kota Prabu Mulih akan berhadapan dengan Kabupaten Oku Timur. Pada pertandingan babak semifinal pertama, tim mini soccer PWI Musirawas berhadapan dengan tim mini soccer PWI Lahat. Tim PWI Mura maju ke babak semifinal setelah berhasil mengalahkan Muara Enim dan kontingen dari Kabupaten Pali. Sementara Lahat maju ke babak semifinal setelah sebelumnya menang bye dan kedua mengalahkan tim PWI dari Kabupaten Ogan Ilir. Pada pertandingan kedua, tim PWI Oku Timur berhadapan dengan Kota Prabu Mulih.
Tim PWI Oku Timur maju ke babak semifinal setelah sebelumnya mengalahkan PWI Banyuasin 5-0 dan PWI Musi Banyuasin 1-0. Berbekal dua kali kemenangan inilah, pada babak semifinal, tim yang dimotori Boy Fernando berhasil membukukan kemenangan 3-0 dari tim PWI Prabu Muli. Dari hasil babak semifinal inilah, pada babak final bertemu tim PWI Kabupaten Musirawas dengan tim PWI Kabupaten Oku Timur. Dari Oku Timur, ya, Oku Timur perjuangan yang cukup, ya, istilah naik tebing itu cukup terjal. Ya, persiapan. Meski dalam kondisi sama-sama capek, sejak awal pertandingan kedua tim saling jual beli serangan. Namun dengan semangat kebersamaan serta pemain yang disiapkan lebih baik, tim tuan rumah Musirawas berhasil mengalahkan Kabupaten Oku Timur dengan skor akhir 1-0. Meskipun tim mini soccer PWI Mura tidak terlalu menargetkan untuk bisa juara, namun menurut ketua PWI Mura, Juan Silitonga, inilah buah latihan yang dilakukan selama ini serta perjuangan para pemain di lapangan. Sebenarnya cabur mini soccer ini nggak ada target bagi kami. Kami memang menargetkan di badminton. Tapi ternyata dari mulai pertama penyisihan dan kita tidak ketemu WO sampai ke final, akhirnya sesuatu yang tidak diharapkan menjadi harapan yang sangat baik, ya kan, sangat manis. Ini berkat memang semangat kita semua ini. Dan juga ada satu pesan, kami berharap dari Pekan Olahraga Wartawan Daerah ini, yang menang ini, bibit-bibit ini bisa diangkat untuk di Perwanas nanti. Jadi kami yang juara satu di soccer mini ini bisa diberikan lebih peluang untuk atlet-atletnya untuk mewakili Sumsel. Jadi karena memang ini menjadi sesuatu harapan ini menjadi kenyataan, kami yang menjadi juara bertahan ini yang menjadi beban. Tapi memang karena memang sebelumnya nggak ada persiapan, mungkin kedepannya akan kita persiapkan dan kita akan mencoba menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mensponsori atlet-atlet kita. Jadi kami memang slogan kami perintis bukan pewaris. Jadi memang kami kawan-kawan punya semangat yang tinggi. Memang kami tidak pernah main bola, tapi kami siap jadi juaranya bola. Mantap. Di sekayu mubah, kami tetap juara. Kami tinggal nunggu bonus dari Pak Wali Kota. Tadi pagi katanya bonus 15 juta. Kami tunggu bonusnya. Yeah. Dari ajang Porseni Wada yang digelar dalam waktu yang sangat singkat ini diharapkan menjadi bekal bagi para pemain untuk lebih menyiapkan diri menghadapi Porseni Wada di Kabupaten Musi Banyuasin tahun depan dan Perwanas di Kota Padang, Sumatera Barat yang direncanakan pertengahan tahun 2024. Oh,
Thank you.